Selamat siang, hari ini kita ganti tali gas Honda Beat Karbu. Jadi caranya buka cover bagian depan, kemudian buka cover bodi samping bagian kiri untuk mempermudah kita dalam pemasangan kabelnya. Jadi tidak bisa kita tidak membuka komponen ini atau bodi daripada sepeda motor Honda Beat ini. Sangat menyulitkan sekali karena handle berada di bagian depan dan mesinnya berada pada bagian dalam belakang daripada motor tersebut. Sehingga mau tidak mau kalian harus membuka bodi sepeda motor Honda Beat dan menjangkau pada bagian samping sebelah nih. Ini komponen karbunya. Nah, itu komponen karbunya. Jadi kita harus buka bodinya supaya tangan kita enak pada saat bekerja. Tidak bisa dipaksakan bodi tidak dilepas karena memang ya kondisinya seperti itu cara proses pemasangannya. Kemudian batok kepala juga kita lepas, kemudian tutup bagian bawah depan juga kita lepas. Penampakannya seperti ini. Kalau dari samping, komponen-komponen yang kita lepas untuk pemasangan tali speedo seperti pada video berikut. Ini yang wajib kita lepas pada saat penggantian tali speedo supaya tidak mengganggu. Nah, apa yang terjadi apabila kita tidak melepas, hanya mengulur saja? Kemungkinan terbesar adalah tali gasnya sangkut, kemudian handle gas akan RPM gas akan meninggi secara sendirinya karena terjepit atau tertekuk dengan komponen yang lain. Ini adalah proses pemasangannya. Kurang masuk. Masukkan Ki. Ini nyangkut. Hah? Ada di sebelah luar ya? Oke, seperti ini. Ini bautnya kita kencangkan. Bautnya kita kencangkan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Tetap di Station NAPIS 03.